Benfica membuat entitas independen yang terkait erat dengan klub. Afiliasi ini dijalankan para pendukungnya yang bisa bertanding melawan Benfica itu sendiri. Bahkan salah satunya yang bernama Lusitano sempat berkompetisi dan mencapai Liga Primera 1947 sampai 1950. Selain afiliasi, Benfica juga memiliki rumah yang menjadi tempat para pendukungnya. Di sanalah para pendukung Benfica bisa membeli barang dagangannya sampai membiayai beberapa anggotanya. Tapi selama rezim Estado Novo, tidak ada kelompok yang terorganisir, sebab hanya sedikit orang yang punya sumber daya untuk mendukung Benfica ke seluruh negeri. Para pendukung Benfica mulai berkumpul bersama, yang mengarah kepada pembentukan kelompok pendukung pertama di Portugal, yaitu dengan transisi menuju demokrasi pada pertengahan 1970-an. Sejak itu jugalah kelompok pendukung sepak bola wajib mendaftarkan dirinya kepada institusi olahraga dan pemuda Portugal yang bernama Instituto Português do Desporto e Juventude. Hal itu yang membuat klub diperbolehkan memberikan dukungan teknis, keuangan, dan material kepada kelompok-kelompok suporternya. Sampai kemudian lahirlah Diabos Vermelhos dan No Name Boys sebagai kelompok supporter militan Benfica. Soal Diabos dan No Name Boys akan dibahas pada Dobrak Pagar Tires episode Ultras Benfica berikutnya.